Sekali lagi saya pecut. Oh, kita kejar Beza. Beza. Assalamualaikum. Hai, saya Taqib Mohaimin. Okey, hari ini saya akan review model Honda City keluaran tahun 2009. Okey, Honda City varian E ni. Ini yang top spec. Jadi daripada Honda City ni saya akan buat ulasan lah. Dan ada persoalan sebenarnya. Betul ke nama City ni sesuai untuk city driving? Nama pun Honda City. Okey, saya akan jawab nanti masa persoalan persoalan tu. Saya akan jawab dalam video. Tapi sebelum tu saya nak terima kasih lah kepada Daya Budi Auto di Wakaburwa bagi kebenaran untuk saya review dan pandu uji kereta ni. Sebelum saya teruskan buat pandu uji, jangan lupa subscribe dulu channel saya Taqib Mohaimin. Tekan butang loceng dapatkan notifikasi video baru saya. Dan kalau anda suka video ni, tekan butang like sekali. Okey. Ah, bunyi dia. Okey, sekarang ni saya akan pandu uji Honda City Variant E keluaran tahun 2009. Okey. Variant E ni yang high spec lah. Dan saya nak kongsi info sedikit, dia punya info mechanical. Enjin dia enjin 1.5 liter single overhead cam dengan teknologi iVTEC yang boleh menghasilkan output maksimum 120 horsepower pada 6600 RPM dan juga 145 Nm torque pada 4800 RPM. Okey, dia punya transmisi dia transmisi automatic yang biasa 5 kelajuan 5 speed, dan juga adanya bagi variant E ni sekali dengan pedal shift. Kalau anda nak yang orang kata sport mode, nak driving yang lebih sporty, masuk gear S ni, mainlah pedal shift. Nak corner, nak gear setara mana pun boleh, laju mana pun boleh, ikut kemampuan kereta ni lah. Okey, kemudian okey, masa cornering ni dia punya suspension ni dulu saya cerita. Suspension bagian depan MacPherson strut, dan juga bagian belakang dia pakai torsion beam. Apa yang saya rasa semasa cornering, dia tight ataupun saya kata macam dia kemas lah di cornering tu. Tak adalah dia rasa terlalu macam body tu macam nak terkeluar body dia. Tak, comel je. Ataupun pada kelajuan yang tak berapa nak laju dalam 40 km tadi. Okey. Dan saya nak cerita lagi dia punya kemasan dalam ruang kabin ni. Dia punya papan pemuka, dia punya panel pintu, tak ada lagi bunyi rattling ataupun cracking. Mana kata memang kemas lah, dia punya butang dia pun semua kemas, cantik je. Tak ada apa-apa yang longgar lagi setakat ni saya sentuh. Di bahagian ni pun semua kemas. Okey. Dan kalau cerita bab keselesaan memandu Honda City ni, saya revise balik, memang saya kata seat dia tak adalah terlalu mencengkam. Jadi memang selesa lah, lagi-lagi kalau untuk perjalanan yang jarak jauh, cukup cantik lah. Okey. Steering dia jenis yang electric power steering. Maknanya kata kalau pada kelajuan yang rendah dan kelajuan tinggi memang ringan setiap masa. Cuma dari segi feedback tu, feedback yang terus, saya rasa kalau yang power steering jenis hidrolik lebih ada rasa feel lah berbanding yang elektrik ni. Sebab kadang tu elektrik dia ringan kan, bila kita steer sedikit pun kadang tak terasa mana dia nak steer apa yang kita nak tu. Okay. Okay, saya cuba corner sikit. Alright. Mudah je nak buat U-turn, nak buat pusingan ke. Memang ringan lah dengan bantuan power steering yang jenis elektrik ni. Dari segi bunyi yang masuk pada ruang kabin, apa yang saya rasa, kalau tak ada kereta ataupun trafik ke, memang cukup senyap. Okay, apa yang saya dengar hanyalah bunyi tayar raw tu. Bunyi tayar yang masuk dalam ruang kabin, yang tu je paling jelas setakat ni saya dengar. Yang lain memang dari segi bunyi angin masuk ke memang tak ada. Orang kata bukanlah tak ada, tapi minimal. Kadar yang logik lah. Semua kereta ada je. Kalau kereta-kereta yang bawah 100,000 ni memang payahlah nak dapat yang kata betul-betul senyap. Macam kereta-kereta mewah kan, lain. Okey, kejap, ada gangguan trafik di hadapan. Cik Bu sedang melintas jalan. Okey.
Okay, keselesaan. Saya rasa suspension dia ni, kalau jalan tak rata tu, dia tak adalah absorb mana. Cuma kalau ada bumping ke, dia macam rasa keras sedikit. Dia masih lagi dalam keadaan lembut, tapi dalam kelembutan dia tu ada kekerasan. Oh gitu. Dia macam nak kata bukan keras gana, tapi dia macam kaku sedikit. Oh, kaku sedikit. Okay, sekejap eh. Alright. Kalau saya tekan, memang dia terus shift kepada gear yang dia drop gear lah, maknanya kata dia follow saya punya kaki. Sedap lah kalau kita nak overtake je kan. Dan apa yang saya rasa, shifting gear dia memang cekap, tepat. Orang kata lancar, bukan lancar lah. Okay, dia punya shifting gear tu sedap lah orang kata. Okay, okay, saya akan cuba pecut sikit, kejap je lah, tak lama mana pun. Okay, sekarang ni jam sedap lancar memang, tapi ada pada gear berapa tadi, saya rasa bila saya tekan tu macam dia tak boleh nak pergi je. Kemudian baru dia macam bekok je, dia baru macam lambat sikit, ada satu kelajuan tadi tu, saya rasa macam gitu lah. Tapi masih lagi sedap lah dia punya pick up dia. Engine 1.5 liter, kereta sedan segmen B, Honda City. Okay, okay, sekarang ni pada keadaan yang ada trafik, memang boleh kata kedap bunyi juga. Maknanya kata bunyi yang masuk kereta tu tak adalah jelas sangat. Dan sekarang ni pun saya tak on pun radio, maknanya kata memang betul-betul bunyi sekeliling ni. Kecuali motor tadi tu memang jelas bunyi dia. Kalau bukan motor exo bising, memang okay lah pada kereta yang berharga berapa, 70 lebih ni kan, 80 lebih ni, pada semasa dilancarkan. Jadi bagi pemanduan di bandar, memang sebuah kereta sedan tapi ada ruang kargo yang besar memang cukup praktikal lah bagi penggunaan di bandar, walaupun dipanjang sedikit kan. Kalau kita ambil kereta hatchback lebih lebih okey, maknanya kata dia lebih pendek, senanglah kita nak masuk mana-mana, nak parking pun senang. Tapi kereta ni masih lagi consider kereta yang cukup baik dan cukup cukup okey lah untuk penggunaan di bandar. Tapi dalam masa sama, selesa juga untuk pemanduan jarak jauh. Kita nak bawa family ke, nak steer pun senang. Memang ringan betul lah sebab elektrik kan. Okey, saya sekali lagi saya pecut. Kita kejar Beza. Besa. Okay, sedap dia punya ni. Steering ni pun bagi feedback comel lah, kemah lah kata. Okay, dan Honda City ni pun masih lagi ramai orang yang guna di sekitar-sekitar bandar. Kalau pergi KL ke, pergi mana-mana dekat area Selangor ke, memang ramai lagi pakai model ni. Model ni pun dah ramai, model yang baru, generasi yang terbaru, lagi ramai orang pakai. Sebab itulah dia punya ciri yang ditawarkan pada City tu, memang memenuhi orang kata urban driving, apa, pemanduan di bandar, dan juga selesa juga untuk pemanduan jauh. Kita tengok pada ciri dan fungsi yang ditawarkan tu. Okay, dan pada generasi yang terbaru pun memang terbuktilah ramai pakai. Mana kata dia tergolong dalam top 10 jualan paling laku di Malaysia pada tahun 2019. Statistik dia. Okay, power jugalah Honda City ni, dan ramai juga peminat-peminat City sebenarnya. Okay, sekarang ni saya buat gear end dan traffic light kat depan merah. Jadi enjin dia memang senyap. Okay, memang saya perasan enjin dia senyap. Dia compressor aircon pun senyap, tak berbunyi mana pun.
Okey, walaupun saya dah bawa kereta ni dalam sejam dah rasanya. Biasa sejam ni bunyi bising lah. Kompresi aircon tu. Bunyi hok kipas tu kan. Tapi memang setakat ni senyap lagi lah. Okey je lah. Dah selesa lah maknanya kata. Okey, saya pun dah selesai dah. Review pandu uji Honda City Baden E ni. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya review, itulah jawapan saya. Dan itu adalah berdasarkan pendapat saya. Mungkin pendapat tu berbeza-beza daripada owner ataupun owner asal sendiri Honda City ni. Jadi sama ada City ni memang betul-betul sesuai untuk City driving ataupun tidak, bagi saya memang sangat sesuai. Nama dia pun dah nama City. Okey. Tapi dia offer yang orang kata bukan sekadar untuk City driving, dia lebih lagi daripada kemampuan tu. Makna kata kita nak drive untuk luar bandar pun, nak untuk long distance pun masih lagi selesa lah. Dengan ciri-ciri yang cukup praktikal dan fungsi-fungsi yang ditawarkan ni memang melebihi apa yang patutnya kita dapat. Okay. Kereta bawah RM100,000 tapi dapat, maknanya daripada tahun dia dikeluarkan ni memang cukup baik lah. Okay. Jadi kepada yang dah tengok video saya, apa lagi kereta Honda yang korang rasa korang nak suruh saya review? Kalau ada pendapat atau cadangan, cuba komen dekat ruangan di bawah. Jadi setakat itu saja video daripada saya. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye. Kan.